teater Islami dengan judul Nurul Waridain akan segera dimulai. Di sebuah perumahan Kabupaten Karawang, terlihat segerombolan anak muda yang hobinya bermain HP. Keseharian mereka hanya bersenang-senang menghabiskan waktunya untuk bermain HP sampai lupa waktu. Suara gaduh seperti beberapa
santriwati sedang beradu argumen. Apa ini? Kurang sekali. Ini Ustaz, ada orang yang pengen ikut campur urusan orang lain. Iya, kau tuh, ku dasar. Astagfirullahaladzim. Udah ya, coba Rara tolong ceritakan bagaimana awalnya. Jadi ini Ustaz, kami bertiga tuh sedang ngobrol. Tapi tiba-tiba mereka berdua tuh malah ikut-ikutan komentari obrolan. Mereka bukan ngobrol Ustaz, mereka gibah. Bahkan sampai menjelekkan nama orang itu dalam bahasa yang sangat kasar. Saya coba tegur, tapi mereka malah gak terima Ustaz. Rara, Putri, dan juga Anggi, kalian bertiga silakan ke ruangan saya. Awas aja kalian. Dengan wajah kesal, Rara dan teman-temannya terpaksa mengikuti Ustaz. Di ruangan Ustaz, Rara dan teman-temannya duduk mendengarkan nasihat Ustaz. Nah, Rara, Anggi, dan juga Putri, Ustaz mau tanya, kenapa kalian sampai berbuat hal seperti itu? Saya bersuara dengan ibu saya, Ustaz. Ibu saya memaksa saya untuk pindah ke boarding school ini, padahal saya gak pengen sekolah di sini. Pokoknya, saya benci banget sama ibu saya, Ustaz. Astagfirullah, istighfar, Rara. Ibu melakukan ini agar kamu bisa berubah menjadi seorang yang baik, berakhlakul karimah. Kamu seharusnya tidak membenci ibumu. Ustaz akan menceritakan kepada kalian sebuah kisah sahabat Rasulullah yang bernama Uwais. Rara, Putri, dan Anggi, kalian simak baik-baik cerita ini. Ustaz pun mulai menceritakan kisah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal dia salah satu sahabat Rasulullah yang sangat taat pada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang hidup dalam ibunya dan sehari-hari bekerja mengembala kambing untuk memenuhi hidupnya. Uwais menderita penyakit kulit sopak dari kecil. Walaupun hidup miskin, Uwais bahagia dan bersyukur hidup bersama ibunya yang buta dan lumpuh. Uwais selalu memenuhi permintaan ibunya. Uwais anakku, kemarilah sebentar dulu. Baik Bu, apakah ada yang kau butuhkan? Mungkin ibu tidak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang belum terwujud. Jangan katakan seperti itu. Ceritakan kepada saya apa keinginan ibu. Ibu ingin pergi berhaji ya. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya bisa termenung dan berpikir. Aku ingin sekali mewujudkan keinginan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saatnya tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih ya. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi haji ke Mekah? Sedangkan jarak antara Yaman dan Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pesanan menggunakan buta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membelinya. Bolehkah saya membeli domba tuan? Silakan, ambil Uwais, kamu mau domba yang mana? Karena uangku tidak cukup, saya membeli yang kecil saja. Silakan, ambil Uwais. Setiap hari, Uwais membeli domba yang dibelinya. Ia berjalan waktu dulu. Awal-awal ini, awal dan mengejek tingkah laku Uwais. Sekarang, orang-orang tahu apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanan sang anak untuk mencapai keinginan ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Anak besar cinta Uwais kepada ibunya. Kisah ini berakhir, Uwais tetap menggendong ibunya kuat kemudian menikah Allah. Dan harap-harap dan Uwais berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa yang itu. Sa anak.
surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkan aku ke surga. Seketika itu, penyakit sopak yang diberitanya sembuh. Hanya satu bulatan putih di tangan. Terima kasih ya Allah. Setelah selesai berhaji, Uwais kembali menggendong ibunya pulang ke Yaman dan berjalan kaki. Setelah kembali dari Mekah, suatu hari Uwais meminta izin untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Dalam berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat ke Madinah. Setelah urusannya selesai, cepat pulang ya. Baik ibu. Sesampai di Madinah, Uwais langsung menuju rumah Rasulullah. Setelah menutup pintu, keluarlah Aisyah, istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah engkau, tuan? Aku Uwais Al-Qurni dari Yaman. Apa tujuan tuan kemari? Aku ingin berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah sedang pergi berperang. Mungkin bisa satu atau dua bulan berkembali. Apakah tuan akan menunggunya? Akan berlama-lama. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah jika beliau sudah kembali. Terima kasih. Baiklah, nanti saya sampaikan. Uwais akhirnya memutuskan pulang ke Yaman dalam perasaan haru dan senang. Di satu sisi, Uwais ingin sekali bertemu Rasulullah, namun di sisi lain sangat mengkhawatirkan kondisi ibu. Keperangan telah usai. Aisyah menceritakan kepada Rasulullah setelah tiba di Madinah. Wahai Rasulullah, selama engkau berperang telah datang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qurni. Kemudian Rasulullah menceritakan perihal Uwais Al-Qurni. Rasulullah SAW bersabda, Uwais adalah seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya. Namanya terkenal di penduduk langit karena baktinya pada ibunya. Ketika Rasulullah sedang berbincang-bincang Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dia menyampaikan, apabila kalian bertemu dengan Uwais, minta doa dan istighfar kepadanya. Dia ada seorang pemuda yang ada putus di telapak tangannya. Ketika Uwais meninggal dunia, banyak orang yang mengurus jenazahnya. Mereka itu adalah penghuni langit yang diturunkan oleh Allah. Itulah kisah Al-Qurni yang namanya terkenal sampai ke langit karena kecintaannya kepada Rasulullah dan pengabdiannya kepada dirinya. Tidak tersentuh dalam cerita itu. Mudah-mudahan kalian bisa meneladani kisah dari seorang Uwais. Dan anak-anak, sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk tidak membuang-buang waktu. Gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk membuat hal-hal yang baik, tidak berkelahi dan saling menjauhkan teman. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang fasik dan zalim. Nah, di negara kita pasti kalian juga hafal dengan Pancasila, bukan? Di sini kalian akan belajar bagaimana menjadi seorang muslim yang berakhlak mulia, cinta tanah air,